Jalanannya udah parah ini. Sebuah pesawat latih jenis helikopter jatuh di kawasan Kebun Teh Ranca Bali Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Helikopter tersebut diketahui jatuh pada Minggu 28 Mei 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tampak api berkobar dan asap hitam membumbung tinggi ke udara di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat salah seorang yang diduga awak helikopter berhasil diselamatkan dengan kondisi kepala mengucurkan darah. Ia langsung dievakuasi oleh warga sekitar dari lokasi kejadian. Dalam video tersebut, salah seorang warga menyebut masih ada 4 orang di dalam helikopter yang belum dievakuasi. Pada video lainnya, tampak beberapa awak pesawat dievakuasi menuju mobil ambulans. Banyak warga yang berdatangan dan berupaya memadamkan api, serta berupaya menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalam helikopter tersebut. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kusworo saat ia hendak menuju ke tempat kejadian. Kendati demikian, Kusworo belum merinci penyebab serta jumlah penumpang yang ada di dalam helikopter latih tersebut. Sementara itu, Yadi, warga di sekitar lokasi, menyebutkan helikopter latih tersebut jatuh sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun belum ada warga yang berani ke lokasi sebab lokasi helikopter latih itu jatuh terbilang cukup sulit dijangkau. Menurut informasi yang diperoleh Yadi, ada 5 orang penumpang di dalam helikopter latih tersebut. Yadi melanjutkan, ia menerima kabar bahwa semuanya selamat dan hanya mengalami luka-luka. Sementara itu, Kadis Penat Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, helikopter yang jatuh di kebun teh itu milik TNI Angkatan Darat berjenis Bell 412. Lanjut Hamim, peristiwa naas itu terjadi saat anggota Yonif 300 PCW sedang latihan. Kami mengatakan seluruh kru yang berada di dalam helikopter tersebut selamat dan hanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RS Dustira Cimahi, Jawa Barat. Kami menambahkan saat ini pihaknya sedang menginvestigasi penyebab helikopter latih TNI AD tersebut jatuh ke kebun teh Ranca Bali Ciwidey.